Guys, kita ketemu sama siapa di Singapura? Fenomenal ya. Wow. Iya. Kita harus pamer, tarik. Emang kalau baru pacaran tuh harus kembaran gitu ya sepatunya? Iya, biar dia kalau kemana-mana mau. Siapa? Siapa yang... This heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine? Think about you every time. Wow. Aku tuh baru tahu kalau di set up seperti ini. Wow, thank you. Akhirnya kita sampai juga. Dengan aku. Kita udah sampai di W. Dia suruh turunin deh yang dia udah benar-benar mengujiku. Ini lihat deh tuh. Wow. Happy Mother's Day. Emang kapan sih Mother's Day? Kalau Raj kasih tau dia bisa ngeluruh Singapura terus aku. Thank you, Raj. Mother's Day loh, ya. Seneng dia, ada balon-balon. Dari tadi dia nangis mulu. Mau berenang gak tuh? Oh ini dapat sendok ke ini kenapa? Bebeknya taruh sini. Wih ada balon nih. Guys, kita di sini 2 hari nginep di hotel ini karena besok kita mau ke aquarium, mau ke Universal, pokoknya mau jalan-jalan di Sentosa, mau naik apa? Cable. Apa yang namanya di atas? Cable car apa cable apa sih? Ya, itulah. Loh, ngapain? Dan beberapa menit kemudian hancur, guys. Ini dia suspek utamanya. Kan kakinya kan nyangkut. Jangan dirusakin dong, Mas. Ini tuh buat kita loh. Buat Mama, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, sayang. Happy Mother's Day. Benar ini. Lagi masuk ke situ. Kayak mau kejepit loh, Mas. Siapa itu? Itu Atar. Ganteng enggak? Ada yang mau berenang. Ya, berenang dulu.
ibu ya. Yang keberapa? Gak tahu. Yang ketiga tahu. Selamat hari ibu. Kak Gerti, kamu hari ini diuji banget ya jadi ibu? Iya. Hah? Enggak sih, happy-happy aja. Happy? Tell me I'll be honest. Tell me did you know that you would believe in me just like the winners know. Tell me I'll be honest. Tell me should I know that you'd believe in me so painfully quiet and slow. I try my best to move on to let go. Tapi sampai Sentosa nginep di sini tuh kayak view-nya bagus banget. Terus kolamnya juga gede banget. Atap tadi main-main happy banget lihat tuh view-nya dari kamar. Matahari sini jam 6 tapi masih terang. Besok rencananya kita mau pergi ke akuarium. Terus kalau bisa sih pengen ngajakin Atar ke Universal Studio biar dia lari-lari. Enggak tahu juga sih dia udah ngerti apa belum. Sekarang Atar lagi terendeman sama papanya karena tadi berenangnya kayak bentar banget. Kayaknya udah kepanasan kali di bawah. Guys, kita ketemu sama siapa di Singapura? Coba ini pasangan yang paling yang handphone aku jatuh yang fenomenal ya. Wow. Terkenal. Iya. Mana baru mau aku bahas? Kalian udah langsung pamer. Emang kalau baru pacaran harus kembaran gitu ya? Iya, biar dia kalau kemana-mana mau. Siapa? Siapa yang pengen kembaran? Iya. Oh, sama Reski juga kayak gitu. Dia mau kalau bareng-bareng harus kembar. Iya, kalau aku suka belanja tapi kalau belanja bareng. Kenapa takut hilang? Takut hilang ya. Emang sudah dari sini. Gila guys, kalian mau kemana aja? Aku mau belanja. Belanja ini? Enggak dong, belanja sendiri. Oh, belanja sendiri lah. Iya dong, mandiri. Jangan. Tapi dia belanjain aku. Bagus sih, keren kamu. Keren. Apa kita ketemu sama Gala dong sama Atta? Ayo. Aku gak janji dong sama kamu, kamu sibuk banget sekarang. Kalau bisa duduk sama mana? Nanti kalau bisa aku balik-balik ya. Ini Singapura ke Bali. Karena itu baru gua Jakarta. Keluarga. Di Balinya udah ada keluarga aku. Seneng banget. Kan dia liburan sama keluarga aku. Jadi kita lagi pesan ya. Kita nanti. Kita nanti. Kita nanti. Ini siapa ini bayi? Ini Atar. That you believe in me so painfully quiet and slow. I try my best to move on. Ada yang udah santai, tapi papanya pengen ngajakin pergi lagi. Mau kemana sih, Pak? Lihat. Matahari joget. Matahari. Apa? Air. Air mancur gitu. Ayo. Dia mah yang penting nonton. Karena kita lagi ada di shuttle bus, kita mau ke Resort World. Ya ampun mata lelah banget ya sebenarnya, cuma I'm so happy, guys. Jalan-jalan sama papanya. Kita coba. Ini kayak kita waktu pas di Itali ya, naik shuttle bus gini. Oh, iya. Di sini kalau misalnya dalam ruangan, di mall, di kendaraan umum kita harus tetap pakai masker. Tapi kalau misalnya jalan di luar itu udah free masker gitu, guys. Tadi ditanya kita gitu, kalau nggak mau ribet katanya naik taksi aja. Kalau zaman sekarang kalau bisa ribet kenapa harus simple? Kalau aku enggak sih guys, aku pengen naik simple. Yeah. Aku pengen nyobain. Oke deh, itu malam ini kira-kira kita ngapain aja kita juga enggak tahu. Ya udahlah ya, jalan-jalan aja. We could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there.